Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gracia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gracia FM dan Spotify, Instagram @RadioSuaraGraciaFM, Facebook Suara Gracia. Radio Suara Gracia FM, the sound of life. Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Saya bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kembali kita bertemu, Saudara, walaupun hanya lewat udara dalam acara Mutiara Jiwa hari ini. Kita tahu, Saudara, kalau saat ini kita ada, saya yakini itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Saudara, mari siapkan hati untuk sama-sama kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Untuknya, Saudara, mari kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami ada oleh kemurahan Tuhan, kami ada oleh anugerah-Mu. Kami bersyukur karena hari ini kembali kami akan dengar firman-Mu. Itu sebabnya kami buka hati kami, kami terima setiap kebenaran firman-Mu. Kuasa-Mu bekerja dalam setiap kata, setiap kalimat kebenaran ini yang mengubahkan, menguatkan kami, memberkati hidup kami. Sehingga hidup kami ini menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Dan biarlah hanya Yesus saja yang ditinggikan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian umat Kristiani, keluarga besar Radio Suara Gracia, minggu ini Saudara kita sedang berada dalam minggu-minggu menjelang kematian Yesus dan juga menjelang Paskah. Nah, itu sebabnya Saudara, saya ingin ajak Saudara untuk merenungkan ulang khususnya tentang kematian Yesus di atas kayu salib. Saya meyakini Saudara, kita sebagai orang-orang Kristen, apalagi yang sudah cukup lama, masalah kematian Yesus di atas kayu salib, kita sudah sering kali mendengar, kita sudah banyak paham tentang hal itu. Jadi pada saat ini saya hanya mau mengajak Saudara untuk coba kita merefleksi ulang, melihat apa yang Yesus lakukan itu dan apa yang bisa kita pelajari. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang kita perlu mengerti di dalam kematian Yesus. Dan saya menganggap ini sebagai sesuatu yang perlu kita teladani, perlu ada, perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Dia. Saudara-saudara, apa saja yang bisa kita pelajari dari kematian Tuhan Yesus? Hal yang pertama yang bisa kita pelajari, Saudara, bicara tentang ketaatan. Sebab Saudara, kalau kita membaca di dalam Alkitab, saya akan bacakan di dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Mari Saudara perhatikan, dalam kitab Filipi pasal yang kedua dikatakan seperti ini, Saudara, mulai ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan ayat 8, dibilang begini, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, jelas ayat ini berkata, kematian Yesus memberikan kepada kita, menunjukkan kepada kita sebuah ketaatan tingkat tinggi. Kenapa saya bilang ketaatan tingkat tinggi? Sebab ayat ini berkata, dibilang bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, kematian adalah hal yang biasa. Artinya setiap orang pasti akan mengalami yang namanya kematian.
Tetapi kalau kita lihat kematian Yesus, ini kematian yang bukan biasa. Ini satu kematian yang sangat berbeda, satu kematian yang benar-benar saudara tidak biasanya. Saudara, kita tahu Yesus mati di usia katakanlah 33,5 tahun. Saudara-saudara, itu satu umur, satu usia sedang berada dalam katakan kekuatan yang begitu luar biasa. Tetapi saudara, Yesus jelas mati di usia itu. Dan jelas Alkitab juga katakan kematiannya bukan karena dia bersalah. Dia dijatuhi hukuman mati bukan karena dia berdosa. Bukan pula karena dia melakukan kejahatan sehingga layak untuk mendapatkan hukuman mati. Tetapi saudara-saudara, kematiannya ini memang merupakan satu kematian yang istimewa yang tidak bisa kita temukan di dalam kematian yang lain. Kenapa, saudara? Sebab kita lihat Yesus yang dibilang di sini adalah Allah sendiri yang telah mengambil rupa sebagai manusia dan dia taat, dia mati sampai di kayu salib. Ini saudara bukan pribadi biasa. Nah, itu sebabnya dari kematiannya ini kita belajar tentang yang namanya ketaatan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Alkitab mengajar kepada kita supaya kita ini menjadi orang-orang yang taat. Sekali lagi saya mau katakan, supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang taat. Kadang-kadang saudara, kita seringkali berkata atau kita berargumen, seringkali kita tidak menjadi taat karena kita melakukan hal yang benar. Itu pikiran kita begitu. Banyak orang saudara melakukan hal-hal yang nampak benar-benar tidak taat, lalu ketika ditanya kenapa kamu tidak taat, dia bisa menyampaikan argumen-argumen yang kelihatannya bagus, yang kelihatannya benar. Tapi dengar baik-baik saudara, ketaatan yang berkenan kepada Tuhan adalah ketaatan yang sejalan, sesuai dengan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, saya percaya saudara tahu cerita tentang Yunus, ya. Yunus yang dimakan ikan besar itu. Saya yakin saudara tahu cerita itu. Saudara, Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe. Menyerukan supaya orang-orang Niniwe itu bertobat. Tapi kita tahu saudara, Yunus justru tidak pergi, tidak taat. Nah saudara-saudara, memang kalau kita baca di dalam kitab Yunus, kita tidak temukan apa alasan Yunus sehingga dia tidak taat. Saudara-saudara, dia hanya ngomong sama Tuhan, tuh kan dari dulu juga aku tahu, aku ngerti Tuhan marah tapi kasihnya tetap besar gitu. Kalau orang itu bertobat ya gak jadi dihukum begitu sudah. Hanya itu alasan yang dikemukakan dalam kitab Yunus. Tapi kalau saudara pelajari latar belakangnya siapa Yunus, situasi orang-orang Israel pada zaman itu, saya bisa mengerti saudara, dan Yunus mungkin punya alasan tersendiri. Dari sekian banyak mungkin alasan-alasan yang dikemukakan oleh Yunus, salah satu alasan yang bisa dipakai oleh Yunus seperti ini. Saudara, dia adalah seorang nabi. Dia juga sudah mendengar kebenaran-kebenaran firman melalui nabi-nabi sebelum dia atau nabi-nabi yang lain sejaman dengan dia. Yang menyatakan saudara bahwa satu saat, ya, Niniwe ini kan kerajaan ibu kota Asyur, saudara, dikatakan satu saat Israel ini akan dijajah, akan dikuasai, akan katakanlah diperbudak oleh orang-orang Asyur. Saudara nangkap ya. Jadi saudara, Yunus ngerti ini karena dia dengar firman dari nabi-nabi yang lain bahwa nanti akan terjadi. Memang tidak tahu kapannya, Yunus nggak tahu saudara kapan terjadi itu. Tetapi saudara, apa yang dia tahu ini membuat dia berpikir dan membuat dia mulai merancang, membuat satu rencana. Apa rencana yang dia lakukan? Saudara, dia ingin supaya agar Israel ini tidak dikuasai oleh Asyur. Nah, bagaimana caranya, saudara? Dia tidak punya kekuatan militer, tentunya saudara si Yunus ini kan. Dia hanya seorang hamba Tuhan, dia hanya seorang nabi. Tapi saudara lihat, yang dia lakukan adalah menolak untuk pergi
ke Niniwe. Dasar pikirannya sederhana, kalau dia tidak pergi ke Niniwe, berarti kan orang-orang Niniwe itu tidak ada yang mengingatkan tentang kejahatannya. Nah, Tuhan sudah ngomong karena mereka jahat, kejahatan itu sudah sampai katakan di tahta Allah, Tuhan akan binasakan Niniwe ini. Jadi saudara-saudara, dia berpikir sederhana, kalau aku tidak datang ke sana, berarti Niniwe tidak bertobat. Dengan tidak bertobat, maka Niniwe pasti dikatakan akan dihukum oleh Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, ini dasar pemikiran Yunus. Jadi sesungguhnya ketidaktaatan dia, dia punya alasan yang kalau kita dengar, kalau dia kemukakan lalu kita perhatikan, sepertinya masuk akal ya. Dia tidak maksudnya mementingkan dirinya, justru dia membela katakan bangsanya, bagaimana supaya bangsanya ini terhindar dari hukuman, bagaimana supaya bangsanya ini sudah terhindar dari penguasaan kehancuran yang dimunculkan oleh orang-orang Asyur. Saudara-saudara, benar kalau kita lihat secara manusia begitu luar biasa. Tapi saudara lihat, ketaatan yang sempurna, ketaatan yang benar di hadapan Allah adalah ketaatan yang memang seturut, sejalan, sesuai dengan maunya Tuhan. Bukan dengan maunya kita. Ketaatan yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan adalah sebuah ketaatan, saudara, yang sesuai dengan caranya Tuhan. Bukan dengan caranya kita. Banyak kali, saudara, kita coba berargumen, kita coba beralasan untuk menunjukkan bahwa ketidaktaatan kita ini itu masuk akal loh. Saya bukan karena begini-begitu, tapi sesungguhnya untuk ini dan itu. Seringkali kan seperti itu. Nah, saudara-saudara, dari sini mari saya ingin ajak saudara untuk mengerti, untuk kita belajar sungguh-sungguh tentang arti sebuah ketaatan. Ternyata ketaatan itu, saudara, bukan menurut ukuran kita. Ketaatan itu bukan menurut apa kata kita. Oh, saya sudah lakukan ini. Saya sudah kerjakan ini. Saudara-saudara, dan kita menganggap itu sebagai sebuah ketaatan. Benar, mungkin itu ketaatan. Tapi saudara, ukurannya, standarnya itu bukan standar kita. Tapi standarnya itu adalah firman Tuhan, kehendak Tuhan, ukuran dari Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan dalam proses waktu dia ditangkap, sebelum dia ditangkap, dia berdoa kan saudara di Taman Getsemani. Di dalam doanya kita tahu dia bilang begini, Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Saudara, dia ngerti ini sesuatu yang sangat mengerikan. Ini satu penderitaan yang tidak biasa. Satu penderitaan yang sangat luar biasa. Jadi dia bilang, kalau boleh Tuhan biarlah itu lalu daripadaku. Saudara, andai kata nih ya, andai kata kita hadir di sana waktu Yesus mengucapkan doa itu, lalu kita tanya, kenapa sih kok Tuhan engkau doanya seperti itu? Gitu. Barangkali secara manusia Yesus bisa uraikan, kamu gak ngerti, penyalipan itu satu siksaan yang begitu luar biasa. Dan itu bisa mempermalukan Tuhan. Masa sih kita orang yang taat harus mengalami seperti itu? Saudara, mungkin secara manusia Yesus bisa uraikan alasan-alasan kenapa dia berdoa, dia minta supaya cawan ini dilalukan. Tapi saudara, kita tahu doa Yesus tidak amin sampai di akhir kalimat itu. Tapi saudara, dia berkata, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Jadi saudara lihat, dia ingin menjadi satu pribadi yang taat. Sekalipun di dalam ketaatan itu, dia melihat ada hal-hal yang mengerikan, yang menakutkan, hal-hal yang membuat dia bisa menderita, hal-hal yang membuat dia bisa susah, bahkan mengancam nyawanya. Tapi dia tetap, saudara, jalani itu. Inilah sebuah ketaatan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari jangan seperti Saul gitu saudara. Saudara, waktu Saul kan sudah dikasih tahu sama Samuel. Nih, pokoknya barang-barang yang ini gak boleh dijarah untuk pribadi begitu ya. Harus dimusnahkan, harus katakan tidak boleh dibawa pulang, diambil untuk pribadi. Tapi saudara, waktu Saul berperang dan dia mengalahkan musuhnya, dia lihat saudara, orang-orang Israel lihat kan ada
kambing domba yang gemuk, yang bagus, mulus gitu, saudara. Saudara, itu diambil sama mereka. Lalu saudara-saudara yang lain yang katakan jelek-jelek itu dibinasakan. Saudara, Tuhan marah kan? Tuhan suruh Samuel untuk datang mengingatkan, menegur Saul. Lalu apa jawab Saul? Saudara Saul, dia bilang begini, ya, aku ini kan sudah taat loh. Aku ini sudah melakukan apa yang Tuhan firmankan melalui engkau. Dia ngomong sama Samuel. Saudara-saudara, Samuel bilang, kalau begitu apa yang aku dengar ada suara domba itu? Kenapa telingaku mendengar ada suara kambing domba? Katanya kamu sudah binasakan semua. Saudara lihat alasan daripada Saul. Dia bilang gini, oh kalau itu, dia bilang begini persoalannya. Memang sengaja kami selamatkan itu. Kami tidak binasakan domba-domba itu karena kami lihat domba-domba itu begitu bagus, gemuk, mulus, tidak ada cacat. Dan kami ingin domba-domba ini supaya dipersembahkan kepada Tuhan. Wah, rohani sekali kan saudara? Jadi saudara-saudara lihat, ada banyak orang kadangkala berargumen dengan nada-nada yang rohani untuk menutupi ketidaktaatannya. Saudara-saudara, ini yang bahaya sebetulnya. Tapi mari saya ingin ajak saudara, biarlah benar-benar kita menjadi orang-orang Kristen yang seperti Yesus. Dia taat bukan menurut maunya dia, tapi dia taat sesuai dengan kehendak Bapanya. Dia taat bukan mau keinginannya dia, tapi dia mau taat saudara melakukan apa yang menjadi ketetapan Bapa atas kehidupannya. Mari saudara, kita mengkoreksi diri kita. Kadang-kadang kita ini coba taat menjadi orang-orang Kristen, tapi ketaatannya menurut ukuran kita. Ketaatannya masih sebatas apa yang menjadi target kita saja. Saudara-saudara, Tuhan mau supaya saudara dan saya benar-benar menjadi pribadi yang taat sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan caranya, sesuai dengan maunya. Itu yang pertama yang kita bisa pelajari dari kematian Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari kematian Yesus? Saudara, Alkitab mengatakan kepada kita, dia mati bukan untuk dirinya. Dia mati bukan karena dirinya, tapi jelas kita tahu dia mati untuk saudara dan saya, untuk orang-orang berdosa. Jadi saudara lihat, dengan kata lain, kematian Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak fokus kepada diri kita. Tapi coba kita fokus kepada cara Tuhan, kehendak Tuhan di luar diri kita. Dengan kata lain, saudara, kematian Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi orang-orang yang egois, yang hanya mementingkan kepentingan kita. Yang penting saya enak, yang penting saya aman, yang penting saya kenyang, gak tahu yang lain terserah. Mereka mau dibunuh, mereka mau kelaparan, pokoknya yang penting saya. Seringkali kita berpikir begitu, saudara. Satu hari, saudara, murid-murid Yesus itu terjadi sebuah perdebatan lah kata. Di dalam percakapan mereka. Apa yang mereka perdebatkan? Saudara, satu yang mereka perdebatkan adalah tentang posisi. Ya. Jadi yang satu bilang, aku ingin nanti ada di sebelah kanan Yesus, yang satu di sebelah kiri. Saudara-saudara, ini menjadi perdebatan sengit di antara mereka. Tapi saudara-saudara, ketika Yesus dengar itu, Yesus coba menjelaskan, menengahi. Apa yang Yesus katakan? Kalau kamu mau jadi pemimpin, kamu harus jadi hamba. Kalau kamu ingin menjadi yang terkemuka, justru kamu harus menjadi hamba, pelayan dari yang lain. Saudara, ini satu pola yang dibuat oleh Yesus yang menurut saya sangat-sangat berbeda. Dari semua perkataan, dari semua kalimat-kalimat yang Yesus ucapkan ini, kita lihat Yesus tidak mengajar murid-muridnya hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Oh, yang penting saya sudah dapat posisi di sini, terserah yang lain lah. Mau posisinya di mana, yang penting saya sudah ada di sebelah kanan atau di sebelah kirinya. Saudara, Yesus tidak ajarkan seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus bilang, itu bukan wewenangku, itu wewenang Bapa. Siapa yang mau ditaruh sebelah kanan, siapa yang mau ditaruh di sebelah kiri.
Saudara-saudara, seringkali kita juga menggunakan hal-hal yang kelihatannya, kedengarannya rohani, begitu saudara. Tapi sesungguhnya di balik itu semua ada keegoisan. Ya, contoh begini, saudara. Saudara, saya ini kan suka memang sejak yang tugas itu pindah dari Kuningan gitu, saudara. Jadi saya coba buat jadwal siapa yang memimpin jadi WL, jadi singer gitu, saudara, saya buat. Satu hari, saudara, ada di antara mereka itu bilang begini sama saya. Om, dia bilang, saya perhatikan ini kok rasanya enggak merata lah, begitu saudara. Tidak merata, yang satu dapat tugas sekian kali, yang satu sekian kali gitu. Wah, enak dia begini dan begitu. Nah, kira-kira begitu saudara. Saudara, apa yang dia kemukakan memang secara manusia logis. Masuk akal, begitu saudara. Tetapi saudara, kalau kita cermati, kalau kita perhatikan apa yang menjadi dasar dia menyampaikan itu. Saudara-saudara, saya ngerti itu, jadi saya aja ngobrol dia, saya panggil, saya ajak bicara, saya tanya kenapa, alasannya apa, dan sebagainya. Terbukti, saudara, sesungguhnya itu semua berfokus kepada dirinya. Nah, ini jadi persoalan di dalam kehidupan banyak orang. Seringkali, saudara, kita lebih mudah memang untuk fokus kepada diri kita. Orang bilang siapa lagi yang akan membela memperhatikan diri kita kalau bukan kita. Kedengarannya benar, saudara. Tapi ingat, saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita ini tidak egois, tidak fokus kepada diri kita, tapi kita boleh fokus kepada keluar. Saudara, ingat waktu Tuhan panggil Abraham, Tuhan suruh keluar dari negerinya, Tuhan janji akan memberkati dia, tapi tidak titik kalimat itu. Tuhan tidak bilang sama Abraham, Abraham keluar dari negerimu. Ingat, aku akan buat kamu jadi bangsa besar, kamu akan kaya raya, keturunanmu jadi raja-raja, titik. Enggak gitu. Tapi dibalik semua apa yang Tuhan nyatakan, dibalik semua yang Tuhan berikan, saudara, yang Tuhan janjikan kepada Abraham, ada satu kalimat dia bilang begini, aku berkati kamu untuk menjadi berkat. Jadi saudara lihat, fokus Tuhan tidak mengajar kepada kita untuk terfokus hanya kepada diri kita, dan diri kita. Saudara-saudara, saya ingin ajak saudara benar-benar coba mengerti ini. Kematian Yesus mengajar kita, membukakan kepada kita, untuk kita membuka mata bukan hanya untuk diri kita, kita membuka telinga bukan hanya untuk diri kita, tapi coba lihat di luar. Saudara-saudara, barangkali kalau di luar terlalu besarlah gitu jangkauannya. Pernah gak saudara pikir di tempat di mana saudara beribadah? Di gereja saudara. Ya. Pernah saudara lihat kira-kira apa yang bisa saya lakukan ya dalam gereja ini? Apakah saya bisa berfungsi di hal ini? Kira-kira apa ya supaya saya ini bisa berfungsi nih di tengah-tengah jemaat ini? Pernah gak saudara pikir seperti itu? Kadang-kadang ada banyak orang, ah itu sih bukan urusan saya, itu urusan Pak Pendeta, itu urusan hamba-hamba Tuhan, itu urusan-urusan pelayan-pelayan Tuhan, bukan saya lah. Yang penting saya datang, saya dengar khotbah, senang, saya diberkati, cukup. Saudara, bukan itu yang Tuhan mau. Banyak kali saudara orang menutup mata, mereka tidak mau memperhatikan apa yang ada di luar dirinya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita, bukan hanya untuk fokus pada diri kita. Saudara, pada satu hari dia bilang begini kan, ketika dia melihat orang-orang yang lapar, haus jiwanya untuk mencari kebenaran, dia bilang, tuayan ini begitu banyak. Banyak sekali nih tuayan ini, tapi pekerjanya kok sedikit, kurang pekerjanya. Saudara, kenapa bisa kurang? Kenapa saudara banyak tuayan, tapi kok gak bisa dituai, pekerjanya itu kurang? Kalau menurut saya kurang itu bukan masalah kurang banyaknya. Tapi kurang orang yang punya perhatian untuk terbuka matanya keluar. Kurang orang sudah yang punya kepedulian, punya hati untuk terbuka bagaimana dia bisa menjadi berkat keluar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kematian Yesus sekali lagi, dia bukan mati untuk dirinya. Kalau dia mementingkan dirinya, saudara, dia bisa matikan tuh semua orang-orang yang menyalibkan dia. Bisa, saudara, dia lakukan itu.
kalau dia mementingkan dirinya, saudara, oh dia bisa turun dari kayu salib, saudara, dia minta supaya katakan malaikat itu membakar semua orang-orang itu, bisa kalau dia lakukan. Tapi kan dia tidak lakukan, bukan dia gak berdaya, saudara. Tapi jelas apa yang dia lakukan, kematiannya itu bukan untuk dirinya, tapi untuk saudara dan saya, untuk jiwa-jiwa, untuk manusia yang berdosa ini. Bapak, Ibu, saudara sekalian, marilah biarlah kita benar-benar mengerti, benar-benar kita memahami, menjadikan kita bukan orang yang egois, yang hanya mementingkan diri kita. Coba mulai hari ini, saya mau ajak saudara untuk coba mulai merenungkan. Ketika saudara keluar katakanlah dari rumah, atau pada saat saudara mau berangkat ke kantor, mau berangkat ke toko, atau kemanapun, pernah gak saudara pikir atau saudara berdoa di jalan, Tuhan, bukakan mata saya, biarlah ketika saya keluar dari rumah ini, saya melihat ada jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau. Pernah gak saudara berdoa gitu? Rasanya gak pernah kan saudara? Ya, kita hanya berdoa, Tuhan lindungi saya di jalan sampai saya di tempat pekerjaan, berikan saya hikmat, kekuatan untuk saya dapat kerja dengan baik, berprestasi. Tuhan jaga saya di jalan, lindungi saya sampai di toko saya, dan Tuhan berkati toko saya, kirim para pembeli sehingga saya dapat untung besar. Itu kan saudara doa-doa kita umumnya seperti itu. Ya tidak salah lah kita berdoa, kita minta Tuhan berkati, gak salah saudara. Tapi dengar saudara baik-baik, Tuhan tidak mengajar kita hanya untuk diri kita. Bekerja, dagang, semua pokoknya kita lakukan untuk diri kita. Bukan, saudara. Bukan itu. Sekali lagi saya bilang, itu bukan pribadi Yesus. Itu bukan Yesus yang kita ikuti kalau saudara kita memiliki sikap seperti itu. Jadi mari, saudara, ubahkan pola pikir ini. Ubah coba doa kita. Tuhan, bukakan mataku, Tuhan. Ketika aku melangkah tinggalkan rumahku berjalan ke kantor, aku boleh bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan kasih-Mu. Dan aku akan ulurkan kasih-Mu itu. Tuhan, buka mataku, Tuhan. Supaya aku melihat tuayan-tuayan yang begitu banyak yang menantikan anugerah-Mu. Saudara-saudara, ini perlu ada pada kita. Saudara-saudara, ada banyak loh orang-orang di luar sana yang sesungguhnya mereka itu orang-orang yang kelaparan. Bukan kelaparan secara manusia, secara jasmani, bukan. Saudara mungkin kalau jasmaninya gemuk-gemuk, kuat-kuat, banyak uangnya. Tapi saudara lihat ada kekosongan. Ada jiwa yang kosong. Mereka merindukan juru selamat. Mereka merindukan saudara kelepasan. Mereka merindukan sebuah kepastian. Tahukah saudara, di luar sana itu ada orang-orang yang lapar, yang dahaga untuk mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan seperti Zakheus itu. Tahukah saudara, di luar sana ada begitu banyak orang-orang yang mungkin secara lahiriah kita lihat kaya raya, tapi sesungguhnya hatinya kosong, jiwanya kosong seperti anak muda yang kaya, yang datang kepada Yesus. Nah saudara-saudara, siapa yang akan menyampaikan kabar baik kepada mereka? Bukankah itu tugas saudara dan saya? Bukankah itu yang harus kita kerjakan? Bukankah itu yang harus menjadi fokus dari hidup kita? Jadi mari saudara, sekali lagi saya mau katakan dengan sungguh kepada saudara, biarlah perayaan kematian Yesus, Jumat Agung dan Paskah kali ini membuka mata kita, mengubahkan hidup kita, menjadikan kita bukan hanya orang-orang yang egois, tapi orang-orang yang mau terbuka bagi orang-orang di luar. Kita mau melihat mereka dan kita mau melangkah melakukan itu semua. Yang terakhir yang ingin saya katakan sama saudara tentang kematian Yesus. Kematian Yesus bukan sebuah kekalahan, tapi justru kematian Yesus itu adalah sebuah kemenangan. Saudara-saudara, ini sulit untuk kita mengerti, apalagi kalau kita gunakan pola pikir dunia. Bagaimana kita bisa katakan Yesus menang di kayu salib? Bagaimana bisa kita katakan penyalipan Yesus itu adalah sebuah kemenangan? Nyata-nyata, saudara, dia tidak berdaya, dia tergantung di sana dan dia mati. Enggak mudah rasanya kalau kita menggunakan akal manusia untuk mengerti ini.
Saudara-saudara, memang benar kelihatannya bahwa Yesus sepertinya kalah ketika dia harus tergantung di atas kayu salib. Tapi tahukah saudara, justru di balik saudara kematian yang kita lihat itu, di balik salib saudara yang kita lihat Yesus tergantung itu, di sana ada kemenangan yang luar biasa. Di sana justru ada kemenangan yang begitu dahsyat. Saudara ingat Kejadian 3 ayat 15, ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, Tuhan berkata bahwa keturunan ular ini, keturunan perempuan ini, dibilang akan menginjak, menghancurkan kepala ular itu. Siapa keturunan ular itu? Itulah Kristus. Siapa keturunan perempuan itu? Itulah Kristus. Siapa yang menginjak, meremukan saudara kepala ular itu? Itulah Yesus. Jadi saudara, dari balik salib yang kelihatannya ini saudara menjadi sebuah hukuman yang mengerikan, sebuah kekalahan, tapi di balik itu semua kita lihat ada kemenangan yang luar biasa. Saudara-saudara, mari belajarlah. Tidak selamanya yang disebut mengalah itu selalu kalah. Tidak selamanya saudara yang disebut sepertinya kita kalah benar-benar kalah. Belum tentu, saudara. Saudara-saudara, ada strategi yang kita bisa baca saudara di dalam Alkitab tentang orang-orang Israel yang berperang. Satu hari saudara mereka menghadapi satu bangsa yang pernah mengalahkannya, saudara. Ya, orang-orang Ai itu kan, saudara. Saudara, bukan orang-orang Ai. Benar, orang-orang Ai itu, saudara, mereka itu di awalnya kalah. Kenapa bisa kalah? Karena orang-orang Israel nganggap remeh gitu. Tapi setelah itu saudara, Tuhan kasih petunjuk, mereka bertobat. Apa yang terjadi? Saudara, mereka atur strategi gitu kan. Wah, mereka atur strategi, mereka maju saudara, lalu mereka pura-pura lari kalah begitu. Ketika orang-orang itu mengejar sampai meninggalkan kota mereka, muncullah pasukan Israel yang lain saudara, membakar kota itu dan mereka menang. Jadi saudara-saudara, kekalahan-kekalahan yang kita alami dalam hidup ini, saya ulangi lagi, kekalahan-kekalahan yang mungkin terjadi dalam hidup kita, saya mau katakan sama saudara, itu bukan sebuah kekalahan. Saudara, kenapa? Karena kita mengerti saudara, ada hal-hal yang mungkin saudara kita harus mengalah. Dan ketika kita mengalah, saudara, belum tentu kok kita itu kalah. Tapi justru kita melihat di balik itu semua ada kuasa yang besar yang akan membawa kita kepada satu kemenangan. Kalau kita kembali baca kitab Filipi pasal 2 itu, dikatakan di sana saudara ayat 9 dibilang begini, itulah sebabnya. Maksudnya apa tuh itulah sebabnya? Saudara, ketaatan Yesus itu, saya katakan dalam tanda kutip, kekalahan Yesus itu memunculkan, dibilang itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama atas nama, di atas segala nama, supaya, dibilang, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bukankah ini satu seruan, satu pekik kemenangan? Tapi kita lihat kemenangan yang diarai, kemenangan yang diperoleh, awalnya kelihatan kalah begitu saudara. Saudara-saudara, ini memang memerlukan tuntunan dan hikmat Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan, tantangan-tantangan, peperangan-peperangan hidup, sepertinya kita kalah. Sepertinya kita harus mengalah. Tapi saudara tahu, enggak selamanya kan saya bilang, mengalah itu jadi kalah. Enggak selamanya. Kita bisa lihat ada begitu banyak contoh saudara yang bisa kita hadapi. Mungkin saudara juga punya pengalaman akan hal itu. Satu hari saudara, Raja Salomo didatangi oleh dua orang ibu gitu, yang berebut bayinya. Jadi ibu yang satu berkata, ini bayi saya yang hidup, bayi dia yang mati. Yang satu bilang, oh tidak, bayi saya yang hidup, bayi dia yang mati. Saudara, Salomo kan tidak tahu ini bayi yang mana nih sesungguhnya yang menjadi milik dari ibu ini. Yang hidup ini punya siapa, yang mati punya siapa. Dan sekarang mereka berdua memperebutkan tentang bayi yang hidup itu. Dalam hikmat Tuhan, Salomo bilang, oke, kalau begitu, dia minta sebuah pedang, kita potong saja jadi dua.
kita belah nih bayi ini dari atas, dari kepala sampai kaki jadi dua bagian. 50%, 50%. Nanti yang sebelah kanan dikasih ibu ini, yang sebelah kiri dikasih ibu ini. Adil kan, saudara? Saudara-saudara, waktu dengar keputusan Salomo seperti itu, ibu asli daripada anak itu, kita tahu dia bilang, "Tuanku Raja, maaf, maaf. Jangan lakukan itu. Sudahlah, aku rela, aku kasih saja bayi itu sama dia, gak apa-apa. Aku rela, walaupun aku sepertinya kehilangan bayiku, tapi gak apa-apa, aku rela. Yang penting bayi itu hidup." Saudara lihat, Salomo mengerti di dalam hikmat Allah, inilah ibu yang benar. Inilah ibu yang sesungguhnya dari bayi ini. Yang kalah sepertinya, mengalah sepertinya, tapi ternyata dia tidak kehilangan. Jadi saudara lihat, Tuhan mengajar kita untuk meraih kemenangan bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan. Jadi saya berharap biarlah dalam suasana Jumat Agung, dalam suasana Paskah ini, kita belajar tiga hal. Taat sesuai dengan caranya Tuhan. Yang kedua, fokus bukan hanya kepada diri kita, tapi coba fokus kepada di luar. Dan yang ketiga, mari raih kemenangan itu bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Allah. Yang kadang kalah kelihatannya kalah, tapi sesungguhnya di balik kekalahan itu kita melihat ada sebuah kemenangan yang luar biasa. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Gembala kami yang baik, kami sangat berterima kasih kepadamu karena hari ini kami kembali belajar firman-Mu, kami kembali mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ubahkan kami. Biarlah kuasa firman itu mengubah kami, menjadikan kami sebagai orang-orang yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tanamkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bekerja dalam hati kami, mengubah kami semua. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dari studio ini, turunkanlah anugerah-Mu, berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Biarlah dalam perayaan-perayaan kami dalam menjelang kematian Yesus maupun kebangkitan Yesus ini, kami benar-benar memaknainya dengan sebenar, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada di antara umat-Mu yang hari ini mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, jamah mereka. Apapun penyakit yang mereka alami, yang membuat mereka menderita, mereka susah, dalam nama Yesus kuasa-Mu turun menyembuhkannya. Mereka yang sedang mengalami jalan buntu karena pergumulan persoalan yang berat yang mereka hadapi, Engkau mampu mengubahkan itu semua. Engkau mampu membukakan pintu-pintu yang tertutup. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau yang sedang bergumul, Engkau yang sedang menghadapi jalan buntu, Engkau yang sedang menghadapi semua beban yang begitu berat, dalam nama Yesus Tuhan membuka jalan bagimu. Engkau yang kelihatannya hari ini sedang kalah, Engkau yang sedang mengalami sepertinya sebuah kekalahan dalam hidupmu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dengar hari ini dalam nama Yesus, Tuhan membalikkan semua keadaan itu, membawa engkau naik, mengaruniakan kepadamu anugerah yang limpah, mengaruniakan kepadamu berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami semua. Berkati kota-kota di mana siaran ini ditangkap dan berkati Indonesia. Kami percaya anugerah-Mu ada atas bangsa ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin.